ああ、わかった。ちょっと起きてみるね。あ、後でまた連絡するよ。じゃあまたね。よし。さやん。Minggu depan temanku mau nginep di sini, boleh nggak? Raisa? Bukan. Teman-teman dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah? Boleh nggak? Minggu depan, ha. Hari Jumat malam. Boleh nggak? Kenapa? Katanya lama nggak ketemu gitu, kangen. Ya, jadi kenapa nginep? Hah? Kenapa harus nginep? Ya supaya ini, supaya lebih gampang kan ngobrolnya gitu. Kalau lo cuma ketemu di luar kan, ntar wah udah malam nih gitu. Jadi supaya lebih lebih bebas, lebih inilah waktunya juga lebih bebas gitu. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Osaka. Hah? Tinggal di Osaka. Oh, jadi jarang-jarang ke Tokyo? Iya gitu. Jadi bisa sekalian ketemu aku gitu. Boleh nggak? Terus? Nginep di sini. Jumat malam. Jumat malam. Semalam aja. Semalam aja katanya. Oh. Boleh enggak? Enggak boleh. Hah? Kenapa bisa? Apanya? Ya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Maksudnya semalam aja gitu. Paling ya, ngobrol-ngobrol doang. Enggak dekat sama kamu kan? Ya dekat sih waktu kuliah. Tapi nama siapa? Namanya Sasaki. Sasaki? Jepang? Iya, orang Jepang. Orang Jepang? Waktu kuliah. Gak pernah dengar. Orang Jepang yang kamu dekat gitu. Iya, dekat tuh namanya Sasaki. Sasaki Aiko. Hah? Cewek? Iya, cewek. Enggak. Hah? Gak boleh. Semalam aja, lagian kan biar kamu kenal juga gitu. Enggak mau. Hah? Enggak mau. Kenapa? Padahal Big Boy. Ya. Enggak menginap di sini kan? Ya. Kenapa yang orang lain bisa di sini? Enggak, dia jauh-jauh kan, maksudnya. Enggak boleh. Dari Osaka gitu, Shinkansen kan mahal juga kan. Enggak boleh, di sini bukan hotel. Ya bukan hotel, makanya gratis kan? Maksudnya ya kalau bisa nginep kan bisa ngobrol. Kenapa kita gitu harus borontia gitu? Ya, gak boleh. Karena dekat aja boleh sama aku, ha? Enggak boleh. Ya. Langsung bilangku apa si Sasaki. Kenapa? Sasaki. Kenapa aku berubah deh? Sama. Sasaki. Nggak, temen, dia gila ya? Kenapa dia tahu udah kita nikah? Tahu sih, ha? Kenapa ganggu kayak gitu? Nggak ganggu juga, gak maksudnya. Sopan ya. Lama udah nggak ketemu. Kamu harus jadi ajarin dia. Kenapa? Cowok juga ya. Teman gak bisa tinggal di sini. Dia gak tinggal, dia nginep doang. Gak tinggal kok beneran, cuma nginep semalam doang. Ya menginep juga gak boleh. Soalnya waktu aku tanya kamu, ya teman aku di mana gitu. Ya kamu ngiram, enggak gitu kan? Cewek? Iya. Cewek boleh aja. Enggak. Ya berarti yang gak boleh kamu kan, bukan aku. Bukan. Enggak, dia kamu beneran teman dekat udah. Kalau gitu ini aku. Teman dekat, cewek. Dekat sampai mana? Ya deket, nah waktu deket dia sempat ini makan bareng gitu. Makan bareng? Cuma ya itu aja? Ya enggak sih. Kalau gitu iya, ya mungkin di samping cewek juga deket. Enggak, pernah jalan bareng juga. Ya itu biasa. Jalan-jalan deket. Gitu. Ya enggak. Kalau enggak ini aku aja kali, aku ini aja kali. Pergi, ya udah keluar gitu. Ya udah aku apa nginep di hotel aja gitu. Nginep di hotel. Kamu? Iya, maksudnya Mbak, dia kan bisa ngobrol kan sama dia gitu. Kalau kamu keganggu gitu di sini, ya udah nginep di hotel aja supaya. Kamu juga? Iya, gimana supaya bisa. Gimana? Bakal. Nega. Kan supaya bisa ngobrol. Kok kamu harus ke sana? Cewek itu apa? Enggak, dekat aja. Apa hubungannya?
Maksudnya yang dekat aja, hotel dekat sini, sini gitu. Sini, sini, apa? Sini. Apa kamu bilang? Enggak, lagian di sini enggak boleh. Kenapa? Yaudah, kenapa mau ngomong terus? Bukan, dia nginep sama dia. Langsung menara. Langsung menara sekarang. Asal. Sekarang. Ada. Ayo cepat. Apaan? 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 Ayo. Ayo. Apa? Ayo. Apanya ayo? Ayo, telepon. Telepon siapa? Telepon itu, Tanaka Otau saya, Sasaki. Tanaka. Ayo. Enggak, nginep, yaudah pergi makan aja di luar, gimana? Enggak, aku gak kasih izin. Enggak kasih izin? Iya, yaudah, putus aja, putus. Putus, aku ya udah putus dari dulu, udah putus. Udah putus? Putus apa hubungannya apa? Ada Ampun, ampun, bentar. Apa? Nah, makanya aku kasih tahu dulu. Kenapa kan kamu kayak mau gitu? Apanya mau? Udah, kamu mau jadi ya kasih izin aku gitu. Enggak, aku kayak gitu. Aku kan, gak usah kan? Aku kan izin sama kamu. Aku udah bilang nggak boleh. Jadi ya udah. Ya udah, nggak boleh. Cerita ini habis. Ceritanya, yaudah pergi makan aja di luar, makan malam aja, makan malam. Enggak. Makan siang aja deh. Enggak. Yaudah sarapan aja sarapan. Kok harus? Ketemu aja dia. Kok harus ketemu? Dia kan jauh-jauh kan? Iya kan jauh-jauh. Dan lama-lama enggak ngobrol kan? Iya dia. Itu berarti udah putus. Oh. Ya, gak ada apa, gak ada apa-apa. Tapi aku putusnya baik-baik aja dulu. Putus apa? Putus. Sini. Apa? Aku cuma mau ketemu aja. Gak ngapa-ngapain. Kenapa harus ketemu? Ketemu terus apa? Kan teman kuliah, dia kerjanya gimana sekarang? Gitu. Ya, telepon aja. Chat aja. Chat aja ntar. Ya, video call aja. Ntar aku dikira. Masih zaman corona kan? Ntar. Season corona, tapi kenapa harus? Dari Osaka kan? Nggak mau. Ini coronanya banyak loh. Aku nggak mau. Giliran aku juga nih yang ngomong. Hah? Nggak ada giliran. Makanya dia jauh-jauh dari corona. Dari lagi. Corona? Enggak, dari Osaka kan. Iya. Tiket Shinkansen tuh 14 ribuan kan. Kali 2 28. Pakai bis aja. Ah, pakai bis aja. Kok Shinkansen? Cewek masa suruh pakai bis sih? Bis aja. Banyak cewek pakai bis. Lagi dia juga masih single. Bis malam gitu kan? Dia masih single. Cuman 3.000 ya 4.000 kan? Ya kalau hari Jumat masih malam. Single kan jadi banyak uang kan? Kok harus pakai rumah ini? Iya, enggak usah pakai rumah. Ada ini. Uang kan? Ya udah makan ada malam uang aja. Nginep di hotel. Iya, dia nginep di hotel deh. Aku ini ketemu makan malam aja. Aduh, kamu. Makan siang. Kamu kirain apa? Makan siang. Makan siang. Ya udah makan pagi aja, sarapan aja, sarapan. Enggak boleh. Enggak boleh juga. Enggak boleh ketemu. Enggak boleh ketemu. Iya. Telepon aja deh, telepon video call. Ya, telepon aja. Ya, sekarang di depan aku. Di depan ya, kamu. Ya, ngomong apa sih? Kan enggak enak. Ngobrol di depan kamu. Gak apa-apa, aku juga bilang. Kamu mau ngomong aku juga apa? Ngomong sama dia. Ya, dia biasa aja sama orang. Maksudnya apa depan. Gitu? Gak ada maksud apa-apa. Kita udah nikah gitu. Iya, dia tahu kita udah nikah. Jadi kenapa? Iya. Ya kira kan? Ya kan temannya nih. Jadi harus bilang. Bilang apa? Putus aja. Udah putus? Udah putus apa? Huh? Udah putus? Aduh, apa? Putus apa? Ya. Dulu. Kamu ada hubungan apa? Dulu. Hubungan apa? Oh, dulu mah. Dulu apa? Masih kuliah. Kuliah apa? Kuliah teman. Dimana? Teman dekat. Teman gitu dekat kan. Kayak gimana? Ya dekat gitu. Kita ya makan bareng, makan malam gitu. Makan jalan malam bareng. Terus apa? Ya biasa, terus apa makan kenyang kan mau ngapain? Jadi? Apanya? Jadi? Apanya? Jadi. Ya, apa yang jadi bagus? Dari dia. Iya. Oh, dulu waktu ini kita kalau ada project. Kalau makan ya sendiri aja, kenapa harus jalan sama dia? Ya dia kan enggak ada teman di Tokyo. Enggak boleh. Enggak boleh. Ada teman kan? Enggak ada. Iya. Bukan, dia enggak ada teman di Tokyo. Ya enggak ada teman Tokyo kan? Lagi jadi kenapa dia datang ke sini? Dia udah lama enggak ketemu aku loh. Iya, udah jadi lebih dari 3 tahun. Iya, biarin aja. Makanya pengen ketemu, ngobrol. Dia kerjanya sekarang di kerja di bank. Kerja di bank? Iya, di bank. Di salah satu bank gede itu di Jepang itu. Ya jadi kerja aja. Iya emang kerja aja. Emang kenapa? Ketemu sama kamu. Iya kan ya, kita bisa ngobrol. Ya
Dia katanya mau... Kenapa dia ya. Harus ya nostalgia gitu? Eddie. Kenapa? Mungkin ya, kan, dia nggak ada guru saja dipikir-pikir gitu. Ya mungkin, ya nggak maksudnya. Ya, mungkin nggak? Bukan. Ya, jadi nggak usah. Dia katanya pengen ngobrol-ngobrol. Nggak ada masa depan sama dia. Kalau dia. Jadi putus aja, putus. Udah putus, bener. Jadi putus apa? Putus, udah putus hubungan. Ya jadi? Ya dulu putusnya, sekarang cuma teman aja. Putus apa? Putus hubungan. Oh pacaran? Di dulu. Nah, kalau gitu lebih nggak boleh. Lebih nggak boleh. Lebih nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Oke, kalau gitu aku bisa. Ya nggak boleh juga. Ya. Jadi. Kalau gitu. Ya. Oke, jadi. Mari mau aja. Ntar aku dikira selingkuh lagi. Bye bye gitu. Terus blok aja. Oh, no. Telepon aja. Iya, telepon. Namanya Sasaki loh. Nggak apa-apa Sasaki atau Tanaka. Nah. Rambutnya panjang. Kamisa! Ayo cepat! Sempat. Apaan suruh telepon sekarang? Dari pagi. Nginep di sini nggak boleh? Nggak boleh! Nggak boleh juga! Nggak boleh! Nginep di hotel nggak boleh juga. Makan malam nggak boleh. Makan siang nggak boleh. Nggak boleh! Terus yang boleh apa? Nggak ada! Kok kamu serem banget? Aneh-aneh banget. Cewek. Cewek itu apa sih? Nggak diangkat? Nggak diangkat? Angkat? Tadi udah ngobrol ke ini, ke istriku, katanya nggak boleh, jadi nggak bisa ketemu kita. Bentar, dia mau lihat katanya. Nih aku kasih lihat deh wajahnya. Nih sama istriku lihat bareng aja nih. Tuh, enggak boleh katanya. Kenapa enggak boleh? Enggak boleh. Sama mantan enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau ada nginep di kecelakaan gimana? Apanya kecelakaan? Siapa kecelakaan gimana? Apanya kecelakaan? Ya, serem banget kamu marah. Itu beneran marah itu barusan itu. Marah banget lo. Gak boleh ketemu. Gak boleh. Ketemu aja nggak? Nginep di sini nggak boleh. Oh boleh. Udah, nggak apa-apa. Nginep di hotel? Nggak boleh. 100% nggak boleh. Terus makan malam gak boleh, makan siang gak boleh. Serem banget kau. Jadi makan-makannya semua gak boleh. Aduh. Terus yang boleh apa sayang? Yang boleh apa? Gak ada. Oh no. Gak ada? Gak ada. Telepon aja deh kalau gitu mulai dari sekarang. Iya. Ya, cuma telepon gitu, video call gitu. Oh, kamu cantik ya gitu. Gak boleh. Ada prank lagi. Gak boleh, beneran gak boleh. Sasaki loh, namanya Sasaki Aiko. Sasaki Aiko itu cakep loh. Siapa? Sasaki dia ini orang Osaka, dia tinggal di Osaka. Dia mau kesini katanya mau ketemu aku, nginep di rumah semalam aja gitu. Gak boleh ya? Gak boleh. Beneran gak boleh. Siapa Sasaki Aiko? Kok dia ini ya, kibisi itu apa, strict banget ya Sacho ya? Enggak. Ketemu. Ya ketat gitu. Aku gak ketat. Kayak celana aja sih, ketat. Biasa aja. Buat celana aja. Masa sih? Yang nginep di rumah gak boleh, ya udah nginep di hotel. Nginep di hotel. Atau mantan gimana? Nginep di hotel gak boleh. Iya. Mantan aku loh itu, Sasaki Aiko. Kenapa mantan harus menginep di sini? Gak usah kan? Nginep di hotel. Cuma menginep ya. Di hotel aja. Kamu apa tadi? Takut kecelakaan. Kalau takut kecelakaan, makanya nginep di sini barengan sama kamu. Jadi kalau kecelakaan, kamu juga tahu kan? Jadi gak boleh. Lebih banget. Makan malam gak boleh. Makan siang gak boleh. Sarapan juga gak boleh. Aduh. Sarapan. Tapi gak iya boleh. Sih ya. Soalnya kalau... Mana cewek ada kayak gitu? Kalau... Okay, gitu. Kalau ini di Indonesia tuh ada pepatah katanya kayak gini. Kalau ada pepatah nih ya. Pepatahnya apa? Jadi kalau ketemu mantan itu rasa-rasa sayang itu bisa. Iya.
Jepang juga kayak gitu. Jadi gak boleh gitu. Ada reunion kan? Ada reunion, ya kutemu. Wah bagus ya. Oh gitu. Bagus ya. Oke lah, semalam aja. Kayak gini. Jadi pencerahannya kayak gini. Jadi kalian hati-hati ya. Hati-hati yang punya mantan ya. Takutnya kan benih-benih cinta jadi timbul kembali itu. Akhirnya jadinya keluarga kita yang berantakan gitu. Iya, berantakan. Takutnya gitu ya. Aduh, kamu ini yang berarti enggak boleh sama sekali ya. Yaudah kalau gitu ketemu kamu aja deh, kita nginep di hotel aja gimana? Iya, okelah. Ya udah, itu dia dulu buku pom. Semoga bisa menghibur. Kamu benar-benar Oh, benar-benar. Ini videonya belum kita cut. Ya. Sampai sini dulu video kita kali ini guys. Syaco, aku berhasil ngeprankin Syaco lagi. Berhasil. Hore guys. Thanks for watching, always be smart and bye bye. Dame, selingkuh dame. Oh, siapa yang selingkuh?